Kalau kita sih berdasarkan KTP awal, cuman kita udah tempatkan di sel pria tapi khusus. Kita udah khususkan, ya. Jadi sendirikan. Iya. Iya, karena kita kan punya blok-blok tersendiri ya. Jadi apa namanya? Bukan digabung lagi karena memang kemarin kan apa namanya sesuai KTP. Enggak ada sih, kita sesuaikan aja karena memang kebetulan ada beberapa tempat blok kosong, jadi kita sendirikan, jadi tetap saya laki tapi khusus. Iya, karena kan pertimbangannya kan mungkin itu ya, ada beberapa mungkin komentar atau gimana, cuman kan kita tetap dia di saya laki. Ya, ini kita garis bawahnya saya laki tapi khusus aja. Dia enggak pernah komentar, kita masih mengikuti petunjuk penyidik. Saudara MC sendiri, alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Terus lain-lainnya sih masih seperti yang kemarin-kemarin. Udah lumayan bagus sih, udah sesuai. Jadi tidak ada apa kendala masalah, sehat sih sebenarnya. Karena tiap hari kita juga cek kesehatan, pagi maupun sore kita cek sterilisasi segala macam. Dalam pemeriksaan udah sekitar 70% udah alhamdulillah udah bisa, karena kan ada pemeriksaan lanjutan, jadi udah sehat menurut fisik ya. Kalau masalah pikiran kita mungkin ya masih agak sedikit, tapi materi pemeriksaannya masih lumayan dijawab dengan baik. Masih sama, masih keluarga hanya datang membawa pakaian ganti. Karena kita kan tidak menampung dia membawa pakaian banyak-banyak. Saya pagi sesuai ini aja. Tapi kadang cuma sebentar ngantar balik pulang lagi. Pagi sekitar jam setelah April itu jam berapa? 8.30. Aku tahu banget Milen gitu. Kenal banget Milen gitu. Dia bahkan minum alkohol aja enggak gitu. Apalagi sampai kalau ibaratnya yang diberitakan itu barang buktinya kan sabu gitu ya. Sampai sabu tuh aku gak ini sih, gak expect dan gak nyangka sih gitu. Saya tuh ke bar, tapi lucunya dia tuh gak minum alkohol sama sekali. Jadi dia tuh karena dia kan terapi hormon gitu. Sedangkan kalau minum alkohol, merokok gitu-gitu kan jelek, gak bagus gitu buat si terapi hormonnya. Jadi dia tuh bener gak minum alkohol. Kalau di klub aja, Milen bawa gelas yang biasa orang pada minum isinya alkohol, dia tuh kalau dia tuang ini teh poka green tea gitu, dia tuang di situ. Jadi sekiranya kayaknya alkohol, orang lihat gitu kayak alkohol, padahal itu teh gitu. Itu sampai kayak gitu, dia tuh nggak minum alkohol, nggak merokok gitu. Jadi ya kayak kaget aja sih. Masih dalam pemeriksaan ya, kemarin kami mengundang ada dua saksi yang menyangkut akun yang dua tersangka yang sudah kita amankan, sudah kita lakukan penahanan. Yang satu sudah hadir, sudah kita lakukan pendalaman, yang satu masih belum, tapi kita sudah layangkan panggilan kedua sebagai saksi ya, dalam dua tersangka pemilik akun yang masif. Dari forensik juga sudah kita lakukan pemanggilan untuk membantu kita, dalam hal ini saksi ahli sebagai kekuatan alat bukti. Ini masih terus meneliti video yang ada, karena memang itu video di screenshot lagi pakai handphone, makanya ini masih menunggu. Karena kan ini forensik wajah daripada yang ada di video tersebut, yang memang dikasih mirip GA ya, dengan seorang laki-laki. Nah, ini yang beredar sekarang ini makanya kita sedang menunggu. Mudah-mudahan secepatnya. Meskipun video itu sebenarnya hasil retake itu adalah tidak dari file yang asli, yang dari 19 detik itu kemudian diupload, tapi file itu diputar terlebih dahulu di sebuah gawai atau di sebuah gadget, kemudian direkam ulang dengan gawai yang lain ya, karena di situ ada timbul framenya. Tetapi tetap bisa dipastikan bahwa yang direkam itu adalah memang benar ada pelaku pria dan pelaku wanitanya ya, karena harus mendapatkan figur, kalau kebetulan cewek yang ada di 19 detik itu memang cukup lengkap ya, mulai dari awal karena tampak dia lagi mengatur posisi handphonenya, kemudian dia sempat menjulurkan lidah, kemudian setelah itu dia sempat kepalanya naik begini, turun lagi gitu, dari jadi
berbagai pose, dan itu harus juga di digunakan ilmu pengetahuan yang juga multiple ya. Misalnya saya kebetulan juga pengajar videografi dan juga fotografis, jadi saya lihat juga bagaimana angle-nya, apakah ada cacat paralaks atau tidak pada foto apa pada video itu, bagaimana lighting-nya. Ya, lighting ini yang kemudian juga saya gunakan untuk memastikan video itu memang benar ada. Ini tidak. Ini sudah ada ketika di apa indikasi ketika di retake suaranya sengaja tidak dikeluarkan. Nah, jadi kita harus mengesampingkan faktor suara, tapi kita harus pakai parameter-parameter yang lain. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, benar ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak apa? Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Sebenarnya yang begini udah jadi, ya udahlah, ya sama. Mungkin saja. Ya. Yang laki-lakinya mungkin? Mungkin saja, makanya kita kalau sudah tahu forensik siapa yang di dalam situ, nanti kan kita panggil juga. Jadi kita dalami, karena saya sudah katakan kemarin ada satu akun lagi yang masih kita profiling, yang memang masif melakukan, ini masih terus kita lakukan penyebaran. Terus sambil berjalan, nanti siapa yang penyebar pertamanya ini masih terus kita lakukan penyelidikan, ya, penyelidikan dan penyelidikan juga, akun pertamanya bahkan sampai ke dalamnya siapa yang ada di video tersebut melalui ahli saksi ahli. Semalam, cuman ya udah, kita ya paling yaudahlah, udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Yang kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah. Gitu. Bilar asik, orangnya baik juga, dia banyak ngobrol juga sama aku. Pernah juga kita main bola beberapa kali, anaknya baik kok. Gue salut loh, dia tuh bener-bener mau belajar, mau bertanya, dan gak songong. Jadi gue sampai ngomong, lu ya untung lu baik ya. Gue bilang gitu, kan ada beberapa orang yang viral dikit, terus berasa artis banget. Bukan artis lagi, ngartis. Nah kalau udah ngartis, songong, merasa gimana-gimana, gak sopan, udah sebel liatnya gitu. Kalau si Bilar tuh sekurang viral apa sih dia gitu kan, tapi dia tetap a gitu, ajarin ya a, udah bagus belum a, kayak gitu di belakang bagus itu masih nyapa gitu. Yang lain ada sih, nggak usah sebutin namanya, ada yang belum apa-apa udah yang siapa lu sih gitu, istilahnya ya. Oh, dia masih baik, jadi seneng. Dan ketika sudah berhasil pun gue seneng banget, bahkan nggak ada rasa aduh takut kesaingin, ntar kalau dia udah bagus ntar gue di depak lagi, nggak ada. Jadi justru ketika kita didampingi oleh teman-teman kita yang muda, itu menjadi senjata baru, peluru baru gue dalam menjalankan tugas gue. Lu jadwal lu lagi banyak, nggak usah ada diet dulu, nggak usah ada olahraga berat dulu, karena dia kan lebih banyak main bola dan lain-lain juga gitu. Jadi ya udah, nggak tahu tuh sekarang dia. Kemarin aja makan bakso gue sampai 2 mangkok. Ya bagus lah, daripada sakit hari gini. Zaman sekarang sih vitamin harus. Gue ngomong ke dia, gue bilang, lu kalau gak penting-penting banget jangan berkegiatan. Kalau ada waktu istirahat gitu. Ya kadang-kadang gue berasa emak-emak banget deh kalau di dia. Tapi ya, dan gue selalu ngomong, gue bilang, ini waktu lo, lu hati-hati lo, jangan sampai rusak gara-gara hal-hal yang gak penting gitu. Gue nasihatin juga awal, lu jangan narkoba ya, enggak. Itu gue wanti-wanti banget, okay. Karena kan tahulah penyakit anak shock gitu kan, tiba-tiba banyak, tiba-tiba apa segala macam. Dan alhamdulillah dia masih oke, baik banget, tapi ya itu harus istirahat gitulah. Kan sambil proses belajar, karena kan Bilar kan memang baru kan untuk jadi host, dia juga sadar dan dia juga mau belajar, anaknya sering nanya-nanya, ya wes maksudnya. Kalau ya sambil aku bilang sambil jalan aja belajarnya, nggak apa-apa, semua juga sambil belajar gitu ya, semampunya aja dulu, amati kanan kiri sambil apa namanya, sambil belajar juga sama sosial juga senior. Anak itu punya rezeki masing-masing, itu udah rezekinya Bilar, nikmati, syukuri, jaga baik-baik. Oke, setiap orang perlu proses lah.
setiap orang pasti ngejalanin proses itu, dan kalau gue lihat sih Bilar memang anaknya mau belajar. Jadi one day dia akan jadi orang yang besar sih. Ya, dia cerita juga sih maksudnya apa pencapaian dia sekarang. Salah satunya mimpi dia punya rumah tersebut, dan ya alhamdulillah dia udah nempatin, jadi kita turut bahagia, kita turut senang. Dipaksakan harus menikah muda ya, harus dipaksakan harus menikah muda. Belum ada bayangan ya saya ya, tapi semuanya doa yang terbaik untuk anak-anak. Kan kalau pernikahan itu kalau bisa ya memang diupayakan ikatan yang tidak putus kan. Jadi ya kalau namanya belum menikah ya wajar kan. Pasti kan kalau itu kan adjustment every day. Menyatukan kecocokan dua orang setiap hari. Jadi ya pasti cuman hanya bisa mendoakan aja dari jauh. Bareng gitu. Iya. Harusnya kalau orang tua ya enggak diundang ya, tapi ikut bersama-sama, duduk bersama-sama. Ya nanti ada momennya lah gitu, kita enggak usah paksa. Kamu nikah di sendiri. Sebenarnya kalau seorang anak perempuan tuh minta restunya ke bapak sih ya. Yang dalam agama kalau enggak salah ya, koreksi kalau aku ada salah. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan itu ke bapak, bukan ke ibu. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Belum lihat mereka lagi di depan saya, jadi saya nggak bisa lihat. Aja belum pernah sama sekali melihat. Nggak apa-apa. Mama tahunya dari Mbak Masnya. Kita masih belum bertemu. Ya, papa masih menikmati apa? Suasana silent dulu lah, silent treatment biar sama-sama tenang semuanya. Gak apa-apa, namanya orang tua pasti mendoakan. Yang gak pernah melihat latar belakang orang untuk bisa menjadi teman hidup ya. Yang penting pokoknya semuanya niat untuk baik pasti didekatkan. Yang mudah-mudahan ya. Gak pernah sedih kan, di rumah ada juga yang lucu-lucu gitu. Saya lebih sedih lagi karena kan suami juga lockdown di Timor Leste, jadi itu nggak ketemu, tapi alhamdulillah teknologi semuanya bisa dipermudah. Iya, tanya mereka dong. Kok nanyanya aku, bertanyanya itu buat Orel. Aku suruh jawab, lihat bicaraan nih. Lihat bicaraan nih. Lihat iya gimana sih? Sebagai orang tua sampai hari ini punya batasan untuk bicara untuk hal yang memang menjadi milik mereka. Abang memang benar kalau di Islam kan memang kalau misalnya ntar suka harus dari bapak, ya kan? Tapi kan anak perempuan, jadi menurut aku ya yang penting dia sudah menyatakan keseriusan dan udah ngomong juga ke pipi juga, buat aku ya it's fine. Nah kalau itu aku belum pernah, tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade, dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Jadi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng, itu lucu deh. Ya semoga, aku sih berharap semuanya kita baik-baik aja, dan dengan adanya hadirnya aku mungkin di kehidupan yang Pok Nur juga bisa memberi suatu warna. Apalagi kan Pok Nur itu Aurel. Aku manggilnya Pok Nur karena aku tuh gak mau pasaran sama orang, jadi punya Pok Nur. Nah aku panggil Pok Nur, itu kan aku jadi lupa ngomong apa. Gak apa-apa ya. Kemarin tuh ulang tahun kemarin gimana tuh? Iya, aku nggak bikin ulang tahunnya. Aku sebenarnya tadi baru bangun dari tidur karena aku nyiapin acara surprise ulang tahunnya 3 hari 2 malam ya, sampai pagi. Dekornya di tengah laut dan itu seru banget, lucu banget sih. Aku di tengah laut ada dari surprise-nya kayak 5 level gitu, ada yang di getek, ada yang sampai di kapal besar sampai malam, sampai dinner. Terus di situ aku ngasih simbol hadiah, aku deket banget sekarang sama Mimi Kade, semoga aku juga bisa deket banget. Dan Aurel juga aku harap semoga nanti dia kapan bisa ketemu sama mama papa aku juga, walaupun di Malaysia, entah apa kita nyusul ke Malaysia atau gimana gitu kan. Kenalnya ya apa ya, bingung aku menjawab dari dua sisi ini gitu. Cuma yang pasti aku bilang ya, kamu kan biar bagaimanapun juga sebagai seorang ibu ya harus bisa sih ketemu, kalau aku ngobrolin langsung, kalau lewat chat, terus lewat telepon, kan bisa nggak juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Lebih baik ya ketemu, saling diskusi. Terus, ya dia liatin telegramnya juga,
dalam waktu dekat ini ya mereka akan ketemu sih untuk membahas. Gue juga secara pribadi kalau sampai ada hal yang akhirnya jadi apa ya membuat hubungan mereka jadi tidak membaik, jadi kurang membaik, ya aku juga secara pribadi mohon maaf juga kalau gimana juga sih. Ya kayak nggak tahu kalau itu lebih kepada proses si kalinanya sih. Mungkin dalam waktu dekat ini ya kayak ketemu, mungkin pengen ngobrol apa diskusi gitu ya. Baik, karena aku bilang ya jangan lewat telepon, jangan lewat apa ya, ketemu aja. Semoga jadi ada hasil yang baik juga gitu. Ya itu ranahnya udah biarin ya mereka dulu gitu. Karena aku juga masih dalam proses juga, sama Karina juga lagi dalam proses tahap pengenalan gitu. Kalau aku ya ke anak-anak aku alhamdulillah ya bisa kita berjalan baik, kan juga gak bisa maksain kehendak perasaan orang gitu. Kalau aku sih ya semoga ini bisa selesai lebih baik segera. Pokoknya nanti gimana hasilnya nanti lihat aja, pokoknya saya juga tadi doain dia yang terbaiknya itu aja. Kan ada niatnya nih seperti apa? Ya mungkin nanti secara bertahap ya. Itu kan dari sisi aku dulu, dari sisi aku udah selesai. Ya mungkin dari Karina. Tapi dalam waktu dekat ini aku juga mau kunjungin bapak ibunya Karina dulu kan. Karena kan ya restu itu kan datangnya dari orang tua. Ya alhamdulillah sih kemarin weekend yang kita akhirnya bisa sama-sama anak-anak 3 hari ngabisin dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Akhirnya ya bisa saling mengenal satu sama lain, dia bisa kenal Kakak Cinta, Mano, Benzema, dan mereka juga saling dekat. Bahkan semalam yang aku kaget, Cinta tuh udah banyak melaporkan kegiatannya, udah bukan kaki lagi, tapi lebih ke Kalina gitu. Kayak misalkan sayang ini anak si Cinta mau makan sama temennya, pulangnya jam 9 ya aku batasin gitu-gitu, jadi udah ada komunikasi. Untuk ya, aku jujur ya, aku niat banget mudah-mudahan sampai nanti menuju ya benar-benar kita berkomitmenkan secara pernikahan gitu. Minimal kita ada proses rangkaian menuju saling mengenal apa-apa yang didiskusikan. Karena kan aku bukan hanya mencari istri, tapi juga aku harus dia bisa menjadi ibu buat anak-anak aku. Aku cerita tuh punya 6 anak dan 4 ibu yang berbeda gitu. Setiga sama aku yang satu-satu punya masing-masing. Suatu saat kamu akan ketemu sama mereka. Ya udah pasti, katakan Aska tinggalnya sama Mas Deddy kan. Itu sebagai bentuk ya penghormatan kita juga. Karena biar mereka mengamalkan mamanya Aska ya sampai kapan dan ada seorang Mas Deddy. Kalau aku suatu saat nanti berjodoh sama ibunya, ya mau teman, mau friend, mau dipanggil om, mau dipanggil apa, uncle atau apa, teman pun berjadi sahabat, aku gak ada masalah sih. Karena biar bagaimanapun orang tua itu tidak pernah tergantikan oleh apa. Okay. Ya memang kita udah nentuin tanggalnya sih, tanggal 21 bulan 2 2021. Semoga nanti sampai pun di tanggal itu ya berjalan. Mungkin nanti akan tahu jawabannya nanti ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.